Oke, baik, kita tinggalkan perayaan HUT RI ke-78. Kita akan ajak pemirsa ini pantau-pantau kondisi lalu lintas ini dengan Bribda Mercy yang sudah ada di sana, akan memberikan gambaran pada hari Jumat ini bagaimana nih hari kejepit. Nah, akankah ramai, padat, atau seperti apa di Bribda Mercy? Ya baik, terima kasih Maria dan juga Rati. Pemirsa, lalu lintas pada pagi hari ini dari Simpang Ragunan, Jakarta Selatan, pagi hari ini memang sudah terpantau mengalami peningkatan jumlah kendaraan dan juga sudah mengalami perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Jadi saat ini lalu lintas dari arah Cilandak dan juga dari arah Pondok Indah yang akan menuju Pasar Rebo maupun yang akan berbelok menuju ke arah wisata Ragunan masih dalam keadaan cukup ramai dan terlihat mengalami perlambatan kecepatan yang berimbas kurang lebih sepanjang 200 meter di belakang garis stop. Selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan normal kembali. Kami menghimbau bagi pengendara agar selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang ada. Dan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, kendaraan dari arah Pasar Rebo dan Pondok Indah yang akan menuju Pondok Indah dan Cilandak maupun yang akan berbelok menuju ke arah Ragunan masih kondusif lancar. Dan yang perlu antisipasi, terdapat jalanan yang bergelombang, untuk itu tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya demi keselamatan Anda pribadi maupun pengendara lain. Sementara untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau dari ya, itu tadi memang sudah nampak ada kepadatan kendaraan. Ya. Jadi nampaknya nggak ada yang memanfaatkan libur di tengah-tengah ini. Gitu ya, di tengah-tengah minggu ini ya.